Karena kan kemarin saya jumpain juga Pak Marhum, toh malam saya kemarin. Katanya. Ya, jadi saya sampaikan Pak gimana masalah uang jatuh tempo. Ya udah kalau apa bilang bersabar. Sampaikan Pak. Menentukan. Ya udah kalau nggak apa mau menjelaskan. Iya pegawai nggak ada kan gitu. Jadi kalau umpamanya contoh nasabah itu udah apa ke kantor, udah bilang aja. Kan bahasanya ringan kali Pak. Gampang itu ya. Kan gitu. Ya setengah malam saya jumpain berjumpa Pak Marhum di sini. Sendirian saya sama istri jumpain dia khusus. Itulah jawabannya Pak. Pokoknya adalah dibuat di kantor pusat. Jadi enak kita ngapain nasabah kan. Jadi umpamanya ngutip pun masih bisa kita ngutip kalau ada pegawai di kantor. Bisa menerangkan. Nah, ini enggak. Kita yang ngutip, kita yang jelasin. Waduh, kita bukan robot, iya kan? Dan kita pun misalnya apa kita enggak sanggup untuk menjelaskan itu gitu. Maunya nanti Bapak-bapak kanlah kalau bisa istilahnya langsung ada kabar kantor buka bagian apa untuk di kantor pegawainya gitu. Kan gitu kan enak kita walaupun ditunda pengembalian enggak masalah. Yang pasti ada di kantor orang lah. Nanti Bapak sampaikan soalnya enggak bisa dihubungi yang tiga-tiga nih, Pak. Tak apa alasannya enggak tahu kan gitu. Padahal istilahnya kalau dilihat dari apa kan Pak pekerjaan kalau kinerja saya itu dari saya masuk di sini penagihan saya 85% minimal saya realisasikan itu walaupun COVID. Kalau daerah Deli Serdang saya 30% penagihannya. Kan sakit kali rasanya begini. Karena nasabah saya itu yang dia pada rapor itu tahu semua rumah saya makanya hampir satu minggu saya enggak bisa makan. Saya baru istri saya, tapi saya sempat pingsan di jalan ke mana? Sampaikan lah semua ibu-ibu itu. Kita tidak bisa jumpain orang ini. Bapak-bapak, kalau bisa istilahnya, kalau bisa Bapak kasih kabar istilahnya ke orang itu, ngasih kabar dan cimak buat saya, kantor buka, ada pegawai di kantor, mungkin saya udah langsung bisa masuk, tutup. Untuk kesannya jelek? Iya. Kan kita kan gak mampu menjawab, kantor tutup. Otomatis nasab ini ngajak kita. Kalau ada pegawai yang mampu menjelaskan itu, kita aman di lapangan. Ngomong ngutip pun kita enak, ini gak berani kita ngutip. Di gang ini ada jatuh tempo. Kayak mana kita mengutip apa yang di dalam hidup. Nanti yang masuk itu nanti ada anaknya semua masuk. Satu jatuh tempo, gak mungkin kita kutip yang ini kan. Jadi kan kalau ada di kantor pegawainya, dijelaskan sama orang kantor, orang itu bisa nerima. Kayak tadi kan, kalau dijelasin orang itu menerima. Kita kan kadang nih, kita ditelepon orang kita takut, gak mampu menjawab. Jadi pikiran orang itu, apa ada apa masuk ke kantor tutup kan gitu Pak. Jadi itu nanti Bapak sampaikan sama pengurus-pengurus kita ini, kita kan istilahnya bukannya cari masalah atau gimana, cuman kan orang itu enggak